Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau By Me One. Kita akan bermain-main sedikit dengan laser ini, ya. Laser ini sebesar ini lah ya. Digenggam juga bisa ya. Oke. Ini ada fokusnya di sini. Fokusnya. Kemudian di sini ada heatsinknya dan ada kipas, ya. Ini saya beri tanda untuk putarannya. Kemudian di sini ada untuk TTL dan fan dan untuk apa namanya power ya. Kita akan coba tes dengan ini kain untuk mouse komputer ya. Kita coba terus demikian. Oke. Baik, kita coba power on dan saya tempatkan dulu handphonenya dan kita pause dulu sebentar. Ya, baik, kita sudah posisikan handphone kita dalam keadaan steady. Dan jangan lupa Anda memakai kacamata pengaman, minimal pakai kacamata hitam dan tidak terlalu fokus melihat laser tersebut ya. Kalau sebentar aja sih masih bisa, namun jangan sekali-sekali Anda untuk menatap langsung dari lasernya tadi ya. Baik, kita coba power on saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, and go. Baik, kita coba untuk fokuskan di sini ya. Ya, terlihat asapnya ya. Jelas gak nih? Oh, enggak. Oke, ya seperti ini. Oke. Itu asapnya ya. Kita coba geser. Ya, seperti itu. Ya, Anda harus fokus terhadap jaraknya ya. Anda bisa setel-setel di lens fokus ataupun dari jaraknya. Asapnya udah kerasa nih kan ya. Baik, kita coba cek saja hasilnya seperti apa. Dan ini masih terasa dingin ya, belum ada apa-apanya karena baru sebentar. Jadi fan-nya bekerja di sini. Oke. Baik, kita coba cek ya sebentar ya, kita pause. Oke, tidak perlu pause, kita matikan saja tadi power supply-nya. Dan kita nyalakan dulu kameranya dan ini kita dekatkan ya sebentar. Iya. Oke, ini seperti ini. Wow. Wow. Nah, ini bolongannya ya, Gan ya. Ini garis yang kita geser-geser tadi nih. Ya, mungkin seperti itu saja sementara ini tes kita. Dan ini tidak bisa untuk benda yang transparan ya, benda-benda yang harus menyerap warna, benda-benda gelap atau hitam. Nanti kita coba dengan power yang lebih besar lagi. Sementara ini yang bisa kita videokan. Tidak usah ragu untuk hubungi kami di Toko Fajar atau By Me One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.